presiden Amerika Serikat. Amerika. Ame Rakel, ame Bobby, ame Martin, ame Stephen, gak apa-apa. Betawi banget. Amerika. Presiden Amerika, Amerika. Welcome to Cameo Project. Tekan tombol subscribe-nya yang warna merah ya. Nah, jangan lupa juga pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Langsung. Cus. Yeay! Balik lagi di Receh Metal Tel-tel. Yeay. Oke. Tapi Receh Metal kali ini berbeda dari biasanya. Bedanya apa, Sif? Karena ada yang cakep-cakep. Thank you guys, thank you. Bukan lu. Ini. Dan kalau kalian bertanya-tanya kenapa kita ada kedekatan, begitu masuk kantor Cameo ini kita udah disterilkan semuanya. Betul. Udah di screening. Jadi aman. Langsung aja lah ya. Langsung aja. Jadi hari ini kita spesial banget karena kita bareng sama Just for Play. Apa kita udah play? Come on guys. Rakel, ada Maya. Dan ada Disha. Dan ada Banci Taman Lawak. Oke, selamat datang Just for Play di Receh Battle Cameo Project. Ya, jadi kita akan main Receh Battle di mana nanti akan duduk ini satu dari Cameo Bros, satu dari Just for Play. Iya. Masing-masing akan mengeluarkan jokes recehnya. Iya. Dan peraturannya enggak boleh ketawa. Oh, enggak boleh ketawa. Ketika sudah duduk tidak boleh ketawa. Ya. Senyum nggak boleh. Nggak boleh juga. Senyum nanti akan dinilai ya. Itu ibadah lo, senyum nggak boleh. Oh iya, boleh. Maaf, ibadahnya boleh sambil berdiri. Kalau dulu nggak boleh ibadah. Nanti pemirsa juga akan, pemirsa. Pemirsa, televisi kali. Nanti juga kalian juga bisa menilai apakah, dia ketawa tuh. Kan soalnya biasanya ada yang kayak ketawanya cuma, kayak gitu, gitu loh. Keceplosan ketawa padahal emang. Nggak boleh ketawa, senyum, ataupun flirting. Gimana? Oh, nggak enak kan bisa. Kita yang gak enak gitu. Iya, gak mungkin terjadi. Yuk, kita langsung aja. Oke, langsung aja lah ya. Oke, silakan kalian siapa Disha, yang akan Disha. Gue ya? Oke. Disha nih, pasti tahan ketawa nih. Langsung. Tahan dis, please. Tahan, please. Ih, sendiri. Gue yang ngelap, gue yang ngakak. Oke, kalau ketawa ingat. Oke, bisa dulu ya. Oke, Disha, gimana? Gue ya? Iya. Hewan apa yang bikin posesif? Tikus. Hewan yang bikin, tunggu, lu temenan mana? Temen siapa sih lu? Lu temen siapa? Nih, gua, hewan apa yang bukan, lu di sini dong. Oh iya, enggak, lu di sini. Oh iya, enggak, lu di sini. Gua Just for Play, 1, 2, 3, 4. Just for Play. Jangan ketawa dong. Oh iya. Weh, hewan apa yang bikin posesif? Hewan apa yang bikin posesif? Gak tau sih, gue manusia gak kenal jadi. Ikan. Ikan. Kok ikan? Ikan pacar. Iya salah. Iya salah dong. Salah ya. Gak tau. Kura-kura tidur padahal pari. Yeay. Ketawa sendiri. Udah tidur padahal party. Oke, ngomongin hewan ya. Nah. Awas gak nyambung nih. Kita emang gak masalah. Oh gak apa-apa ya. Hantu apa yang gak pernah bersyukur? Katanya hewan. Hewan dong, hewan. Iya, gimana sih hantu sama hewan? Hewan, hantu sekarang kan? Iya. Hantu apa yang gak pernah bersyukur? Gak tahu apa? Gak tahu. Hantu yang gak pernah bersyukur itu kuyang. Kenapa? Kuyang tius. Karena dia gak pernah ngerasa cukup. Kenapa? Jadi kuyang. Kuyang tidur. Kuyang makan. Kuyang tius. Kuyang. Aduh. Gantian aja bro. Bro, gantian aja bro. Kuyang kaya. Oke, ngomongin soal hantu tadi ya. Harimau. Nyambung dong. Gak nyambung. Harimau itu kalau makan kan daging mentah, kenapa dia makan harus makan daging mentah gitu? Ya repot kalau masak dulu. Bener. COVID ya. Bener. Terus beli bumbunya di mana? Di bumbunya nggak enak. Salah. Apa tuh? Karena harimau nggak punya kompor. Wadah di jauh. Iya bener juga. Gimana mau masak kalau nggak punya kompor ya? Penyanyi atau band apa yang plin plan, yang nggak konsisten?
Niji. Kenapa Niji? Kenapa Niji? Nggak tahu. Ali nggak konsisten. Oh, tahu. Kuburan, kuburan. Kuburan, aduh cuman. Kenapa kuburan? Karena lagunya Lupa. Lupa. Lupa, lupa, lupa. Bener nggak? Nggak. Oh, nggak. Oke, apa, Mayang? Penyanyi apa yang nggak konsisten itu adalah Payung Teduh. Lah, udah apa? Punya payung pakai neduh. Ngapain? Ngapain? Ini adalah ilmu pengetahuan umum sebenarnya. Ngapain sih? Bukan tebak-tebakan, ilmu pengetahuan umum. Kita receh banget sama anak fisika, geng. Daun. Daun. Daun apa yang steril? Daun apa yang steril? Don't touch me. Bener enggak sih? Bener enggak? Apa sih? Gua tadi nyontek catatan. Udah tau dia nyontek pake Disha juga gimana? Udah tau jawabannya. Gua tadi pas berdiri. Sama kan? Gua tadi pas berdiri, liat catatan jadi Disha. Gak boleh dong. Lalapan. Lalapan apa yang liar? Lalapan mobil liar, lalapan motor liar. Lalapan sepeda liar. Di jalanan. Gua nanya, lalapan sepeda liar yang mana? Di jalan. Balapan. Gak ada balapan sepeda liar. Balapan itu. Oke, ayo. Aku gak ketawa. Okay. Berarti kamu yang kalah. Iya. Gak apa kan? Iya. Apa yang benar? Yang benar apa? Lalapan liar. Hah? Oh berarti benar jawabannya cuma gak ketawa. Pertanyaannya lalapan apa yang liar? Lalapan liar. Jawabannya udah ada berarti di pertanyaan. Berarti gue nanya salah ya? Next. Bisa dulu silakan. Okay. Ladies first, animal behind. Aktor siapa yang suka cemburuan? Aktor senior siapa yang suka cemburuan? Aktor senior ditambahin senior. Aktor senior yang suka cemburuan. Biasa ngomong loh. Robinson. Apa enggak tahu? Siapa Robinson? Enggak tahu nih ya. Enggak tahu. Iwan Jels. Hah? Bentar. Siapa Iwan Jels? Iwan Jels itu siapa? Emang siapa? Aslinya siapa? Yang belum dipelesetin. Yang belum dipelesetin. Iwan Jels. Nah, 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 jadinya. Iwan siapa sih? Nama aktenya siapa? Nama akte. Biasa Iwan Jels nama aktenya Suhardi atau beda deh, beda jauh. Enggak boleh ketawa kan kita kan? Iya, aduh. Lu enggak pengen ketawa. Iya. Siapa? Nama aktenya siapa? Iwan Fals. Hah? Pertanyaannya apa? Kan aktor, emang dia aktor. Dia penyanyi. Kan dia penyanyi. Mahahiyo penyanyi. Waduh. Nah, ternyata aktor si Iwan Jels ini dia punya makanan favorit. Wih, oh, gokil. Wow. Ya. Gokil. Apa tuh? Nah, makanan favorit apa yang dilestarikan? Sama Iwan Jels. Bukan, pokoknya itulah. Lupakan Iwan Jels. Iya. Bisa jadi ketawa, bisa ih. Makanan apa yang dilestarikan? Makanan apa yang dilestarikan? Oke, enggak tahu. Apa lembok? Enggak tahu ya. Makanan yang dilestarikan? Enggak tahu, jangan. Candi Borobudur. Itu lucu. Itu lucu. Candi Borobudur. Oh, gitu. Kota apa yang enggak pernah benar? Kota apa yang enggak pernah benar? Coba rusak. Cibarusak. Emang ada ya? Gua pengen nanya Cibarusak di mana tuh? Iya, di mana sih? Ada Cibarusak, jadi Cibarusak kan? Enggak ya? Enggak. Salah. Apa dong? Di mana, Kang? Mau dijawab enggak nih? Kota yang enggak pernah benar. Kota salah 3. Ya benernya 7 gitu kan? Kalau soalnya 10 itu juga. Ya kan? Salah 3. Enggak salah 3 mah ada benernya. Salah. Tuh kan gua jadi lupa gua mau nanya apa. Salah 3 kalau soalnya 10. Benernya 7 berarti. Artist. Apa yang selalu riang? Gak pernah sedih tuh, gak pernah sedih. Kita Laura ya? Iya. Artis yang selalu riang. Selalu riang. Itu. Gak boleh ketawa dong. Gua mau pulang. Niji. Vokalisnya Niji. Kenapa? Salah. Kenapa vokalisnya? Enggak, kenapa Niji? Pasti mau bilang Girang. Giring. Salah dong. Girang Niji gitu ya. Bener ya? Salah ya? Salah gak? Salah. Salah ya?
Pevita cheers. Terus lalu mabuk. Cheers. Kan happy ya semua. Kan gue bilang gak lucu. Makanan apa yang ngagetin? Wah, makanan apa yang ngagetin? Sate. Dorayaki. Dorayaki. Dorayaki gitu. Dia pakai effort loh. Dor. Sakit tau lu mah enggak ketawa. Ya lu kecepetan tempoin terus tunggu dulu. Gua kaget sih. Negara. Wih, domain negara. Masalah. Gitu. Politik. Negara apa yang jadi yang sering ada kuis? Negara yang sering ada kuisnya. Spesifiknya Eropa atau nggak boleh? Afrika. Negara Afrika yang sering bikin kuis. Ecuador. Salah. Itu Amerika kali. Ecuador. Ya, Ecuador Amerika dong. Goblok. Negara apa yang apa? Sering ada kuisnya? Coba lucu apa? Nih pasti. Coba nih masih lucu nih. Apa? Kenya. Kenapa kayaknya? Kayaknya deh. Aduh. Tapi kan ada kuis ya? Binatang apa yang cocok jadi presiden? Bahaya. Presiden mana dulu? Mana aja? Boleh Google enggak? Spesifik. Boleh Google. Donald Trump. Binatang apa yang cocok jadi presiden? Donald Trump. Bebek dong berarti. Binatang dong. Bebek dong. Bener, mengakui saja. Donald Trump? Bukan, ternyata. Apa jawabannya? Binatang yang cocok jadi presiden, cicak. Hah? Kok cicak? Karena dia diam merakyat. Melayak. Lucu. Cocok, kalau itu mah cocok, karena diam merakyat. Jangan ketawa, lucu. Lucu. Presiden Amerika Serikat. Amerika. Amerika, Merakel, ame Bobby, ame Martin, ame Stephen, gak apa-apa. Tahuin banget. Amerika. Presiden Amerika, Amerika. Lu bantuin gue dong. Gak bisa. Presiden Amerika Serikat yang gak bisa berdiri. Donald Trampolin. Kok gak bisa berdiri? Loncat. Capek juga ya, tiap pidato loncat, capek juga. Wow. Ya bayangin, pidato pakai trampolin. Mike-nya juga bingung. Jadi lo, come on. My fellow America. Keluar TV. Nggak tahu. Donald Trump. Oh capek, kesemutan, kram nih kram. Biasanya kalau renang nggak pemanasan. Zat kimia apa yang nggak bisa ditahan? Kentut. Iya. Kentut. Zat kimia, ya, bukan gas. Oh iya, gas. Terus jangan lebih deh. Iya. Tahu nggak? Enggak. Kebelet borak. Borak. Gua kesel. Artis apa yang royal banget sama minuman? Hah? Gak tau. Tamara beli Jack D. Enggak. Royal Martel bukan. Royal Martel. Enggak. Cewek. Apa? Tias Miras nih. Tias Mirasi ya. Mirasi. Mana? Yes, miras nih. Oh iya. Miras nih. Selalu nawarin miras. Nih gitu. Siap. Kenapa dinamakan nasi? Nah. Kenapa cukup juga? Gini ya, lu ada biasanya kayak gitu tuh ada bridgingan dulu, Bre. Iya, gua kayak sama mau nanya kenapa di atas dinamain langit? Kenapa hewan yang terbang ada yang namanya burung? Sama aja gue. Iya, itu loh. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa dinamakan nasi? Kenapa itu jawab aja udah. Karena kalau dia bubur udah nggak jadi nasi. Salah. Apa tuh? Kenapa Dina makan nasi? Karena Dina lapar. Jadi Dina makan nasi. Kenapa Dina makan nasi? Kenapa?
Sabar. Kenapa ayam? Ini gara-gara nasi nih, gara-gara nasi nih. Kenapa nasi nih? Bagus. Sabar. Apalah? Balas. Kenapa cicak mutusin buntutnya tiba-tiba? Kenapa? Apa hubungannya sama nasi tadi? Ya, cabungin aja. Tidak suka makan nasi. Cabungin aja. Kenapa cicak? Jadi kelompok gua. Kenapa cicak suka mutusin buntutnya tiba-tiba? Karena buntutnya selingkuh. Jadi diputusin tiba-tiba. Enggak, salah. Kalau enggak tiba-tiba bukan mutusin. Enggak. Apa? Enggak tahu. Kenapa cicak suka mutusin ekornya tiba-tiba? Kenapa? Kudunya harus diomongin bye-bye, jangan tiba-tiba. Gue dimarahin. Emang enggak bisa ngomong pelan-pelan gitu. Main mutus-mutusin aja emang harus. Kalian dong ngomongnya. Emang iya, Bang. Harus emang ya. Artis. Artis. Artis mana yang suka olahraga ekstrim? Gak tau gue. Bu Jack Depp tuh suka olahraga ekstrim. Iya. Lulu Tebing. Gak bisa guys, gak bisa. Hewan-hewan apa yang bersaudara? Iya. Bersaudara? Iya. Hewan yang bersaudara, tau nggak? Oke. Ya udah siapa ya? Oke, yang bersaudara itu adalah katak beradik. Kakak. Kan bersaudara kakak, katak beradik. Nggak masuk di otak gue tuh gimana ya? Ini logika banget. Salah. Nah, terakhir. Sayuran apa yang cocok untuk cowok doang? Gokil. Cakep nih ini. Science. Mentimen. Emang itu cocok buat cowok dong? Mentimen. Kenapa coba? Yuk. Mentimen, kan laki. Menti woman baru. Menti woman iya. Perempuan. Oke, yuk sih. Udah dijelasin lanjut yuk. Sayuran yang cocok untuk cowok doang? Kumis kangkung. Tumis kangkung. Ya kan enggak masuk gitu. Enggak lucu ya? Enggak. Gue lu gak lucu, gue yang siram nih, cepetan gak? Huruf apa yang kedinginan mulu? Gitu. Apa? Gak tau. Huruf apa? A. Kenapa A? A dingin. Gue tampar lu ya, semua juga bisa. O dingin, I dingin juga bisa. Huruf B. Apa? Dingin, bos. Jadi ketawa tuh, kalah ya. Udah gak lucu, gak usah ketawa. Huruf B. Kenapa B? Soalnya dia di tengah-tengah AC. Di tengah-tengah AC. Bener. Ini pengetahuan baru buat lo. Gak boleh gitu tau. Kota-kota apa yang selalu benar? Jangan pakai kata-kata kasar dong. Gak pakai kata kasar. Gak tau. Kota. Los Angeles. Angeles. Angeles kali maksudnya. Iya kan? Oh. Lu dulu deh. Gua dulu ya. Ini udah gua tanya kemana. Umpetin. Kan dibalik juga. Oke. Aktris senior. Waduh, aktris ya, gengs. Jangan sampai enggak tahu lagi kayak Akeng nih. Aktris senior yang suka buru-buru pengen pergi. Hah? Artis senior? Iya. Yang selalu buru-buru pengen pergi. Iya, dia pengen buru-buru pengen pergi enggak sabaran. Enggak tahu. Matias mau cus. Lu jangan ketawa, dia udah ketawa, Disa. Penyanyi dangdut. Tapi dia stand up juga, siapa? Penyanyi dangdut yang dia stand up komedi juga. Iya. Nggak tahu. Uus Dahlia. Hah? Uus Dahlia. Bacanya intonasi. Now we have to say tebak-tebakan in English. Come on. Say in English. Yeah, in English. Okay. We say tebak-tebak. Itu cuma logat. Okay, one question in English. Okay. How do you say a dairy farm udah lama with an earthquake how do you say a dairy farm with an earthquake ternakan susu how do you say a dairy farm with an earthquake susu gempa gimana itu iya yeah. sugem iya yeah. how do you say kencengin doang dairy farm with an earthquake. Jawab apa, Bob? Kenapa? It's a milkshake. Wow. Makasih teman-teman.
How? Gak usah. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe Just For Play. Ya, kalau kalian pengen tahu mereka mereka punya channel yang dalamnya tuh suka ngobrol-ngobrol. Hey! Ngobrol-ngobrol, ngebahas permasalahan cewek sama cowok seperti apa ya? Iya, yang dekat ya kan? Sama millennials zaman sekarang yang banyak pertanyaan tapi orang enggak bisa speak up kalau nonton. Yang pasti enggak garing kayak tadi sih. Asli. Karena ini deep talk menurut gue, karena bagus banget orang-orang harus nonton biar punya kayak ada yang menyuarakan gitu loh. Apa nih menyeruak? Itu imbuhan. Menyuarakan. Iya, menyuarakan. Oke, kalau gitu kalian boleh subscribe channelnya mereka di Just For Play ya. It's Just For Play. Ya, makanya mereka ada berempat, tapi satu lagi di Bali ya. Yeah. Dia lagi nanem itu susu sama kuek-kuek. Dairy farm di sini. Semoga dia enggak kena. Oke, guys, stay tuned. Thank you. Okay, bye.